One more here for Antony! Instant star of the Stretford end! Take a bow, new boy! You are a Red on day one! Baru terungkap, penggunaan ban kapten yang digunakan Harry Maguire ternyata terpaksa. Ada rumor baru beredar seputar Manchester United. Mantan manajer Setan Merah, Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan sebenarnya tidak ingin menjadikan Harry Maguire kapten Setan Merah. Maguire bergabung dengan Manchester United pada tahun 2019 silam. Ia ditebus dari Leicester City dengan harga 80 juta pounds pada saat itu. Baru sekitar 6 bulan di United, Maguire langsung naik pangkat. Solskjaer pada saat itu menunjuknya sebagai kapten baru Manchester United menggantikan Ashley yang pindah ke Inter Milan. Dilansir The Sun, Solskjaer awalnya tidak mau menjadikan Maguire kapten United. Namun ia terpaksa mengambil keputusan tersebut. Menurut laporan tersebut, Solskjaer pada saat itu sebenarnya punya dua kandidat lain untuk menjadi kapten United. Mereka adalah Marcus Rashford dan Paul Pogba. Kedua pemain ini dinilai cocok untuk menjadi kapten Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa baik Pogba maupun Rashford memutuskan untuk menolak permintaan sang manajer tersebut. Kedua pemain tersebut merasa belum layak untuk memimpin United. Apalagi pada saat itu kondisi United masih jauh dari kata stabil. Alhasil keduanya menolak permintaan Solskjaer tersebut dan sang manajer kecewa berat. Javi Guerra masuk daftar belanja Manchester United di bursa transfer mendatang. Satu lagi nama baru yang dikaitkan dengan Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan kini berminat pada gelandang muda Valencia, Javi Guerra. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United masih ingin belanja gelandang baru. Erik ten Hag menilai sejumlah gelandangnya sudah terlalu usur sehingga mereka butuh penggantinya. Sejumlah nama sudah dikaitkan dengan Setan Merah. Beberapa nama diantaranya adalah gelandang yang sudah punya nama besar di jagat sepak bola. Dilansir Marca, United kini punya target gelandang muda. Setan Merah tertarik memboyong Javi Guerra dari Valencia. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United baru-baru ini memiliki ketertarikan kepada Guerra. Gelandang 20 tahun itu baru diorbitkan ke tim utama Losce di musim 2023. Namun dalam waktu yang singkat, ia sudah menjadi andalan di lini tengah Valencia. Ia tampil cemerlang, di mana ia sanggup mencetak 3 gol dan 1 assist dari 6 pertandingan di La Liga musim ini. Alhasil, Erik ten Hag tertarik untuk merekrutnya. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Manchester United mulai bermanuver untuk mendapatkan jasa Guerra. Erik ten Hag sudah mengutus pemandu bakat United untuk mengamati aksi sang gelandang. Sang pemandu bakat diberi tugas untuk mengamati sang pemain dalam 1 tahun ke depan. Jika sang gelandang bisa tampil konsisten selama 1 musim penuh, maka United akan bergerak untuk memboyongnya dari Spanyol. Johnny Evans akhirnya angkat bicara mengenai kondisi United saat ini. Manchester United masih tampil naik turun di Premier League musim ini. Setan Merah ditegaskan oleh backnya Johnny Evans bisa menjalani musim roller coaster. United sudah menjalani 7 pertandingan sejauh musim kompetisi terbaru. Hasilnya, The Red Devils membukukan 3 kemenangan dan 4 kekalahan. Kemenangan didapat oleh Man United saat melawan Wolverhampton Wanderers, Nottingham Forest, dan Burnley. Sementara kekalahan ditelan United saat melawan Tottenham Hotspur, Arsenal, Brighton, dan Hove Albion, dan Bayern Munich. Man United sudah kebobolan sebanyak 14 gol dalam 7 laga alias rata-rata kemasukan 2 gol. United baru mencatatkan 2 clean sheet sejauh ini. Sementara soal gol, United kurang produktif di lini depan. Sebanyak 10 gol dicatatkan United ke gawang lawan. Persoalan luar lapangan juga mengganggu United. Antony tersangkut masalah penganiayaan. Sementara Jadon Sancho diasingkan dari skuad utama United karena berselisih dengan Erik ten Hag. Saya sudah pernah menjalani momen naik turun di Man United selama bertahun-tahun. Saya pikir Anda merasakan itu kalau Anda ingin ada di atas. Anda tahu ini akan menjadi sangat naik turun. Anda harus bisa mengatasi kemunduran dan klub ini adalah klub yang fantastis, selalu tertantang untuk ada di papan atas, jadi itu semua menjadi bagian dari itu.
Manajer mempunyai hal bagus menuju ke sini, ungkap Johnny Evans. Sudah 2 bulan nganggur dari sepak bola, kini Man United kembali merekrut Phil Jones. Phil Jones nampaknya belum bisa move on dari Manchester United. Sang bek dikonfirmasi telah kembali bekerja untuk Setan Merah. Jones bergabung dengan Manchester United di tahun 2011 silam. Sir Alex Ferguson memboyongnya dari Blackburn Rovers setelah ia tampil mengesankan di sana. Digadang-gadang bakal jadi salah satu bek terbaik di Inggris, karir Jones malah meredup. Cedera tak berkesudahan membuat ia tidak bisa berkontribusi banyak untuk Setan Merah. Baru-baru ini, Jones dilepas Manchester United sebagai free agent. Namun 2 bulan berselang, sang bek kembali bekerja untuk United. Melalui akun media sosialnya, Jones memastikan bahwa ia kini kembali ke Manchester United. Ia tidak kembali sebagai pemain, melainkan ia bergabung dengan staf kepelatihan United. Ia kini menjadi staf pelatih Akademi United, di mana ia mengambil peran ini sembari menyelesaikan kursus kepelatihannya. Selain menjadi staf pelatih Akademi United, Jones juga menggeluti dunia baru dalam karirnya. Ia mengonfirmasi bahwa ia kini mengambil kelas Global Football Sport Directorship di PFA Business School. Ia belajar sisi lain dari tata kelola sebuah klub profesional. Jadi di masa depan, mantan bek timnas Inggris ini serius untuk mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia manajerial. Dikabarkan kabur dari Old Trafford, Jadon Sancho langsung nonaktifkan akun Instagramnya. Jadon Sancho telah menonaktifkan akun Instagramnya di tengah cekcoknya dengan Erik Ten Hag yang membuatnya diasingkan dari semua fasilitas tim utama. Winger Manchester United, Jadon Sancho, saat ini dilarang memasuki area tim utama manapun di tempat latihan di Charrington. Dia saat ini berlatih dan makan bersama para pemain akademi, klaim Daily Mirror. Erik Ten Hag dilaporkan telah menjelaskan bahwa Sancho harus meminta maaf atas ucapan kambing hitam itu di unggahan Instagramnya yang sekarang sudah dihapus setelah sang manajer mengklaim penampilannya dalam latihan tidak maksimal. Di tengah perselisihan dengan Ten Hag, Sancho kini menonaktifkan akun Instagram miliknya. Setan Merah berencana melepas pemain internasional Inggris itu dengan harga murah di bulan Januari nanti. Di musim ini, Sancho hanya mencatatkan 76 menit di lapangan di Liga Primer.